Pemerintah melalui Kementerian Bidang Perekonomian kembali memperpanjang masa PPKM hingga 14 Februari 2022 mendatang. Perpanjangan masa PPKM tersebut dikarenakan terjadinya peningkatan kasus aktif di luar Pulau Jawa dan Bali. Meningkatnya kasus aktif di luar Pulau Jawa dan Bali membuat pemerintah kembali memperpanjang masa PPKM selama 2 pekan. Kebijakan ini diambil setelah beberapa wilayah mengalami peningkatan keterisian tempat tidur rumah sakit. Ke depan, di luar Jawa Bali akan ada perpanjangan, yaitu tanggal 1 sampai dengan 14 Februari, berdasarkan level assessment pandemi, baik itu terkait dengan transmisi komunitas atau tingkat penularan, kasusnya, tingkat kematian, dan juga rawat inap. Sementara itu, guna mendorong pemulihan ekonomi di kuartal pertama tahun ini, pemerintah berencana mengeluarkan kebijakan baru seperti kebijakan PPNBM untuk sektor properti dan otomotif. Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan.